Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Nih hari ini tetap di rumah Maktum. Nih hari ini tuh mau masak tuh dia kawan-kawan. Mau masak tongkol tuh. Pinten masak wonten, Mas? Iki loro ngene iki 5000. Wah. Berarti saat ini kok rotok murah mak ampunan niku. Nggih, sak wonten 5000. Nih dia kawan-kawan. Wow, besar-besar isinya. Isi 2 5000. Niku mungkin aja jenengan pripun nih, Mak? Digoreng apa? Oh, dijangan. Digoreng terus dikelot, jangan. Wah. Karo mbok nom. Nah, itu dia kan yang bikin apa itu namanya? Bikin enak iki. Ekstrim lah. Tuh kucingnya juga udah nungguin tuh. Malah, malah nganu golek dipakan iwak. 3 4 6. 3 4 6. 3,46. Kayak telung ewu. Pulsa listriknya tinggal 3000. Dan nih Yuni sekarang lagi sakit kan. Tuh. Umat kurang darah. Karena gara-gara kemarin tuh makan melon. Karena Yuni tuh punya darah tinggi. Jadi kalau makan melon terlalu agak banyak jadi ngedrop darahnya. No. Darah tinggi, darah rendah. Aku nggak darah tinggi, nggak darah rendah. Padu aja, ada darah tinggi, ada darah rendah. Padu aja, kan tekanan darah tau gimana? Tapi lah, biar ini ada darah tinggi, darah rendah. Nuk kurang darah, darah itu. Darah itu apa sih nggak lu? Nyamuk, oh biar sih minta ini kok aneh-aneh. Tumbas minta biasa atau macam dengan? Oh ternyata beli 3. 15.000, wih. Tapi itu nanti bisa buat seharian kawan-kawan, karena campurannya lombok. Campurannya lombok no. Campurannya cabe muda wih, mantep banget. Jadi di sini tuh gini kan kalau pagi, wih lihat nih. Pemandangannya tuh bagus banget. Dan itu dia kan Maktum lagi ngaru. Itu masih digodok dulu. Enaknya, aduh tuh kucingnya dus. Hampir aja jatuh tuh kucingnya lewat di belakang saya, nggak tahu saya. Wih. Kok tak siapa acingnya pas pedesan, Mak? Udah kan ngaru nih. Ini dia kan. Enaknya pakai tungku. Kebanyakan makan melon tuh akhirnya KO. Ini saya tak ngikutin Maktum dulu kan mau cari cabai. Enaknya cabai mahal, tinggal metik aja ini sekarang. Karena tuh dia katanya Maktum setiap hari diraih. Karena di sini tuh kan kamar mandi, jadi ini airnya, nih airnya mengalir ke sini. Terus kalau cabai itu pokoknya selalu ada air tuh, insya Allah selalu berbuah. Sampai maksudnya bisa luama banget berbuahnya. Iki rong anak wit lombok iki sak anak iki. Niku mangge, tapi oh. Niku mboten nenten kalih tahun mangge. Setahun. Tasik setahunan. Tanggal wah iki. Tuh dia poh gumbel niku. Wih gumbel. Rasa tumbas. Nah, sing mriki nggih gembel, Mak. Sing mriki? Gembel ya. Tuh dia kan ini. Yang sini tuh juga gembel banget. Tuh lompongnya juga masih ada. Sudah kelar lompong-lompong lembu-lembu. Lompongnya lembu-lembu kata Mak tuh. Karena lama, pinten dinten to, Mak, ampun mboten jangan lompong. Ana ada seminggu ya. Wah, ternyata udah agak lama. Ben. Ganti-ganti biar enggak bosan kan, Mak. Tuh, pagi-pagi tuh di sini ruame banget. Tuh di sana juga udah ada yang jeng. Ini kok Mbak Put, Mak? Oh, ternyata Mbak Put. Ini di sini tuh juga ada lompongnya. Ini lompongnya tapi cilik-cilik iki, enak iki tinggi sayuran nek sing cilik-cilik ngene iki. Itu dia kan, kalau di desa itu enaknya seperti ini.
bisa teriak-teriak karena rumahnya kan jauh-jauh, jadi teriak-teriak pun gak jadi masalah. Wah, ini nanti tuh sayurnya berbagai macam jenis kawan-kawan. Nanti ada tongkol, terus ini ada lagi sayur bening gambas, terus nanti tuh ada lagi tuh jamur, terus ada lagi nanti sop-sopan. Wih, jadi berapa, empat jenis nanti? Nah iya, empat jenis. Maksudnya enggak didadak ini siji loh, tapi didadak ini siji jadi satu jenis lah. Ya aku kan campur tongkol, enak brah, sop-sopan. Ini mah tuh udah selesai. Sak pinten mah? Ningali mah. Nggih. Pun-pun ngoten mah jeneng mah nggih. Wah, tuh dia kan dapat banyak banget tuh. Wah, mantep. Sayurnya banyak juga nanti. Wih, banyak jenisnya. Mambeng ya, aku nyambel sampai bingung loh gue. Baik enggak enak lompok tadi ngomong. Dan tuh dia kan bumbu-bumbunya udah digoreng. Tadi tuh saya ada urusan sedikit jadi telat. Nih mau nih cabai-cabainya, tapi untungnya apinya enggak terlalu besar, jadi enggak bledos-bledos. Rodok wani aku nyuting. Nih buat masak. Niki dandangnya pinten kilo toh, Mak? Dandangnya pinten kilo, Mak, niki, Mak? Nggih. Ya, nganu, kilo. Oh, ternyata dandangnya 1 kiloan. Cuman nah, itu dia kan. Pundi toh, Mak? Oh, ternyata tuh ada dandang yang 10 kilo tapi ditaruh di atas tuh di sana. Sing pundi, Mak? Enten malih toh, Mak? Oh. Wah, tuh dia kan ternyata di sini juga ada 5 kiloan tuh. 5 kiloan. Oh, niku dandang apik toh, Mak, niki, Mak? Di sini ki apik niku. Aku utang karo iki lho. Wah. Wajan iki biyen 250 biyen. Oh. Ya iki 3 kilo. Sing niku 3 kiloan nggih. Oh, iki 3 kilo. Iki 5 kilo. Kayak 10. Wah. Jadi lengkap kawan-kawan. Wow, yang ingin yang berapa kilo ada semua di sini. Kayak gede-gede tuh kok nih, gede-gede tuh kok nih. Eh, tuh kawan-kawan. Kalau air ronde 2 ya, utang se kompor kae 500 mepok kae. Per bulane pinten nek kowe? 130. Per bulane piye pinten wulan, Mak? 6 wulan. 6 wulan 130 loh. Kayak niku legane lek sak mentikes pinten? Oh, berarti untungnya ya banyak lah selisihnya termasuk ya. Kan ya enggak kerasa. Jadi titik di anu tabung di wehne, di titik di wehne. Nah, seperti itu kan. Kerasa roro kok. Lah kok kes ora ndek duwe lah sak ngono. Nah, itu kan. Kan. Tuh ini lagi tiduran sama Mbak Tin di sana. Ditungguin Mbak Tin Yuni, karena Yuni kemarin tuh makan melonnya terlalu banyak. Saya juga nggak tahu kalau makan melon terlalu banyak, jadi nggak saya ingatkan. Itu dia kawan-kawan, apa itu namanya, bumbunya udah selesai digoreng-goreng tuh. Wih, bumbunya mantep banget. Cabenya ini kawan-kawan yang bikin wih, bikin merinding aja cabenya. Wah. Dan tuh takut, loh, butter gosong nggak mungkin jenengan tinggal? Ampunan? Oh, samare nek gosong mungkin tongkole. Oh, ternyata gedine diundur. Wih, mantep banget kawan. Nih sini tongkole sak mene. Tapi udah bedos rada aduh ya aku. Tuh. Terus santene yo dicepakne. Nah, ini dia kawan. Wih, mantep banget. Nah, tuh nanti gabas. Kelat bening wortel. Loh, niku dadakne setunggal to, Mak, niku mengke? Oh, ternyata jadi satu. Guys, gambas. Ijo-ijo. Nah, tukar kan. Lek jamur ini kok, Mak? Jamur apa nih, kok? Oh, di Kentucky. Oh, ternyata nanti jamurnya dibuat lauk juga kan, kan. Tuh.
Niki jamur nek tumbas napa jamur nek padas, Mak? Jamur nek tumbas napa nek padas? Ini dia kanon Mbak Tin. Orang Lombok tuh kalau pakai kedamaian. Orang Lombok tuh kalau apa? Berpakaian pakai sarung seperti ini, kawan-kawan. Tuh. Saya tuh baru tahu ini juga adatnya kalau seperti itu. Kapan sambal kulupan bandeng. Wah, menunya malah enak banget tuh kawan-kawan, pagi-pagi udah. Pengarep ning anu. Wah, apinya berantakan kawan-kawan karena tadi baru aja disiram minyak sama Mak Tung, terus sekarang disiram sama air. Loh, malah mati, Mak. Oh, itu dia kawan-kawan. Dan bumbu-bumbunya sama tongkolnya udah dimasukkan tuh. Ih, tapi banyak asapnya jadi nggak begitu kelihatan. Loh, mboten sangit toh, Mak? Mboten sangit. Itu dia kawan-kawan. Ih, mantap banget. Nggih, Mak. Wah, itu dia kawan. Jadinya hanya segitu. Nah, mboten kirang, Mak, santannya. Namung sak wonten. Loh, lha niku napa niku? Sing tengen. Oh, iwak to niku ambian. Itu dia kawan tongkolnya. Wih. Cuman berasap. Tinggal nunggu matengnya aja kawan-kawan. Loh, lha niku napa? Oh, tongkol malih to, Mak. Oh. Ternyata tongkolnya masih ada yang lain lagi. Tuh lomboknya banyak banget. Sengon to, Mak? Sengon. Oh, ternyata itu kayu sengon kawan-kawan, jadi berentek. Niku pri ampun to, Mak? Ampun to niku. Ya karena masaknya sudah selesai, tinggal nunggu matangnya aja. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah men-support channel saya, Mas Rontok Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan amin dalam setiap pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam, dadah.